Oke, selamat morning, good pagi, konco kilap. Ini ada member dari Ganesha Diesel. Ya. Mobilnya Fortuner, upgrade peninaran, join jadi Laskar Petir. Join jadi Laskar Petir. Jadi ini install Cyber Aero 1 set. Ya, instalasinya juga cakep ya, jadi rapi, proper, presisi, kelihatan ngumpet. Tapi begitu di piu piu langsung, dan di sini juga ada SR3 satu set. Nah, kemarin sudah upgrade di DRL juga fog lamp. Sekarang install Sabre. Dan ini sesuai request ownernya. Jadi aero nyala sendiri, SR3 nyala sendiri ya. Jadi saklar ada switch sendiri di sini. Coba Mas carain Mas. Atas dulu. Nah, ini yang ini apa Mas? Aero ya, aero nyala, kelihatan hijau. Terus yang SR3 nya nah, SR3 nyala, kelihatan hijau. Oke, sip. Seperti apa nyala? Yuk kita cek. On Mas. Nah, cakep. Oke, sekarang kita satu-satu ya. Aero dulu. Nah, ini sugar air nya low beamnya kuning, dimnya putih, dimnya putih. Terus SR3 dim. Nah, yang SR3 nya low putih, dim kuning. Oke, mati semua dim. Nah, ketika dim semua got ngedim, posisi lampu up semua ngedim. Kita cek sinarnya. Yuk aero. Nah, ini aeronya ya, proper presisi tanpa menyilaukan, jadi terang tapi tidak silau. Terang dan silau itu beda ya. Dim. Nah, cakep. Terus SR3. Nah, full padat lampunya. Tambah lampu utama. Nah, lampu utamanya gak kelihatan ya guys, kalah. Dim. Lo, tambah fog lamp. Fog lamp aja coba Mas. Nah, ini fog lampnya. Dim. Oke, nyala semua. Dim. Oke, kalau mati semua? Mati semua belum, ding. Mati semua? Dim. Mantap, padat, terang, tapi tidak slow. Semua disetting sesuai SOP, proper presisi. Oke, buat konco kilap yang punya mobil Fortuner seperti ini ataupun kendaraan lainnya mau upgrade penyinaran, bisa langsung kilap otolem. Thank you.